Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan upload buah jambu klutuk, orang bilang jambu biji, yang buahnya sangat pendek dan alhamdulillah sudah besar-besar. Ini kita lihat pohonnya. Gimana ya buahnya, kita cari dulu ya teman-teman ya. Ada apa nih guys? Ada penunggunya. Ternyata pohon jambunya ada penunggunya. Dia sangat menyeramkan. Coba kita lihat ya guys, kita zoom. Oh, ini dia penunggunya. Serem guys. Kayak buaya pohon guys. Kabur guys. Nah, ini penunggunya, guys. Sekarang kita cari buahnya, guys ya. Di mana buahnya ini, guys? Oh, buahnya ada di bawah, teman-teman. Nah, ini buahnya. Kita petik ya nanti, teman-teman ya. Kita petik, dikasihnya sama Cak Supri. Istrinya katanya lagi hamil. Nah, ini teman-teman buahnya. Nah, lumayan besar teman. Kalau diukur dari tanah ya pendek lah teman-teman ya. Sekitar 2 jengkal jari. Nah, ini teman-teman buahnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Nah, ini juga ternyata ada juga ini. Yang aku masih kecil. Nah, ini asli teman-teman. Ini buahnya asli, bukan editan ini. Ini ujungnya. Nah, ini. Nah, ini asli ini. Nah, ini pohonnya. Nah, teman-teman. Nah, ini juga mau berbuah lagi teman-teman. Sebenarnya kalau membuat pohon jambu akan cepat berbuah itu, insya Allah mudah loh teman-teman, dan saya juga sudah mempraktekannya. Ini kita coba lihat, ini ujungnya juga sudah mulai berbuah lagi. Nah, ini teman-teman sudah keluar banyak calon-calon buah. Nanti di video yang lain, yang berikutnya, kita bisa bikin tutorial cara agar buah jambu klutuk, jambu biji, biar cepat berbuah. Oke teman-teman, sekian dulu. Kita kembali ke buah jambunya, kita potong ya. Kita petik, kita kasihkan sama Cak Supri. Oke teman-teman, terima kasih. Ini teman-teman lumayan, alhamdulillah.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.